Konflik sepertinya sudah menjadi bagian dari DNA manusia. Sejarah telah membuktikan. Itulah kenapa warisan sejarah menjadi penting bagi saya dan karya-karya saya. Sejarah mengingatkan kita betapa kita memiliki kemampuan yang sangat besar untuk saling menyakiti. Tidak ada kemenangan dalam perang, yang ada hanyalah rasa sakit. Itulah mengapa lukisan saya terlihat seperti daging manusia, terbakar, terkoyak, dan membekas. Saya menggunakan kantong plastik karena plastik mirip dengan kulit kita, rentan, dan sangat mudah sobek. Menurut saya, apa yang ada di balik kulit kita semua adalah sama, darah yang merah. Sebagai seorang seniman, saya ingin mengajak kita semua untuk dapat mengembalikan rasa empati kita. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi kita berjalan di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan kita juga menatap langit yang sama. Lalu mengapa kita sering lupa? Pada hakikatnya, kita semua adalah sama.